Adakah anda mencuba perkhidmatan digital KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat akan menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Pesakit juga kini boleh menjalani penilaian kesihatan susulan secara maya. Doktor yang bertugas akan merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Mek tolong aduk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Hah, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Langkah-langkah keselamatan semasa musim banjir. Persediaan sebelum banjir. Dengar pengumuman melalui media masa. Ketahui pusat pemindahan terdekat. Tunggu arahan pihak berkuasa. Semasa banjir, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Isikan tong-tong dengan air yang bersih. Letak peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Tutup suis elektrik utama, injap utama bekalan gas dan air. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan. Ikuti laluan yang ditentukan. Jangan terus mengharungi kawasan banjir. Pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari sungai dan longkang. Selepas banjir, dengar pengumuman di radio dan pihak berkuasa. Jangan kembali ke rumah selagi tidak diarahkan. Awasi kehadiran binatang liar dan haiwan berbisa seperti ular. Hindari tiang elektrik yang tumbang atau wayar elektrik yang terputus sama ada di dalam atau di luar rumah. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan. Kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, ketika monsun timur laut bakal melanda, marilah kita patuhi langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan oleh pasukan bomber dan penyelamat. Nyawa lebih berharga daripada harta benda. Satu hati, satu jiwa, kita menghadapi cabaran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Pembangunan Kerajaan. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Laporkan sebarang maklumat jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran menerusi saluran berikut. Petronas Remax 95 dengan Fuel Drive. Petrol kegemaran rakyat Malaysia untuk perjalanan lebih lancar. Malaysia ke tengah isu Palestin.